Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jugim Channel The House. Yo, sepi ya, bos kota doang ya. Yang turun di tempat terkoyak-koyak ini guys ya. Ini terkoyak-koyak ini. Kenapa gue bilang gitu? Karena bisa lihat gelap gulita gini ya kalau kita turun sini ya. Jatuh mana jatuhnya? Oke. Okay. Kenok temen gue langsung ya. 11 kak. Gak kenok pak. Nice. Nice. Easy. Dah. Ada 9 orang. Help. I need a weapon. Help. Wounded mamang. Salah senjata pak, mau pakai 11 ke malah pakai. Oh menang juga. Temen gue mati, maaf ya. Gak ada peluru gue. Gak ada peluru. Entah kalau orang sih, gue tiga orang. Kalau orang katanya. Lagi nitipin temen gue. Kira temen apa musuh ya? Gagal paham gue sama ini match. Augie guys, Augie jadi buff kayaknya. Ya dia dapet dong. Buat ini mah. Cari lagi musuh-musuhnya. Augie guys ya. Coba ya, jadi sekarang ada itu loh kayak senjata yang dapat dari musuh monster bisa pakai buat lompat-lompat gitu. Kita harus dapat sih itu. Pasti gua ganti nih senjata. Awesome. Emang apa bu Amal? Besar ya gua. Ini belum ada moncong sih emang. Kalau ada moncong mungkin lebih mudah ya. Oke, orang. Gak ada musuh lagi kah? Ini 89 orang, what the hell? Terus
Kayak ada step musuh deh. Oh iya beneran musuh dia. Sepi banget nih. Tumben. Satu menit lagi muncul berserkernya guys ya. Oh dia bunuh monster dapat senjata yang bisa terbang-terbang itu ya. Bisa lompat. Nah ini dia senjata yang bisa lompat nih. Gue dapet dong. Gak bisa gue dapet. Aneh juga. I got supplies. Buat ngeliatnya. Ada famas ya, famas di buff katanya guys. Coba famas ya. Buff katanya di refarm tuh. Entah makin kuat atau makin cupu nggak tahu gue. Coba ya, kita pakai famas sebenernya. Sekarang cuma bisa pakai moncong doang dia. Banget tau gue. Sombong amat. Protek. Protek. Langsung meninggoy. Udah sempet ngapa-ngapain dia. Bang. Bang. Sakit juga sih famasnya. Bang. Bang. Jadi enggak jelas juga musuh ini, Pak. Tapi famas kayak ini, guys. Rainbow zaman dahulu, Pak. Cepet banget tembakannya. Kayak Rainbow zaman dulu, guys, famas, guys. Kalau gua nembak itu kayak Rembo zaman dulu, terah, terah gitu. Enak juga. Harusnya kita biarin hidup aja tadi ya, biarin hidupin teman. Kayak pakai baju Gojek musuhnya. Kayak Rembo zaman dulu, Pak. Cepet banget.
fire rate-nya. Cuman pelurunya cuma mentok 30. Kalau bisa 40 atau 50 enak banget ini. Fire-nya jelek sih. Enggak bakal laku nih senjata kayaknya. Peluru 30 kayak Uzi tapi versi kurang gitu ya dari Uzi ya. Masih mending Uzi guys kalau jarak dekat. Pelurunya lebih banyak, mungkin karena peluru hijau aja ya, gampang disaring mungkin ya, jadi surplusnya. Sisanya mah udah minus 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 minus. Coba kita cari musuh lagi ya, gue pengen tes kemampuan senjatanya lagi. Mana ini musuhnya? Gak ada suara tembakan sama sekali, guys. Temen gua ada pocin, guys. Kalau ada perang kan langsung ketahuan gua. Oh ini dia, kena ketemu guys, pasti guys. Temennya di sebelah. Assalamualaikum. Oh, ngeri juga ya. Di base ya. Atut. Aku atut. Atut. Di bawah dia. DBS versus apa namanya? Famas ya. Ternyata Famas win ya temennya. DBS versus Famas. Ternyata Famas menang. Masih ada musuh rupanya. Kukira sisa bot-bot pecel lele. Sakit juga DBS-nya. Thank you radar. Aduh, gak butuh apa-apa sih. Tunggu doang. Ya, sisa 5 doang guys. Aduh. Cuman Famas lumayan sih. Kayak Uzi, teman-teman. Persis kayak Uzi, tapi AR dia. Enggak tahu lebih sakit ini apa Uzi ya. Harusnya barang supply lebih bagus sih. Aku juga makin kuat sih gua ngerasa malah setelah ditaruh di tempat biasa ya. Damage-nya doang dikurangin. Cuman gua ngerasa aku lebih kuat daripada oh, dari musuh depan, guys. Ganti fast loot. Cek dulu ya ada orang gak. Ntar masih. Enggak tuh sakit banget aku. Buset. Mark the location. Help. Bang. Easy. Ada yang pake AMR. Temen gua ditembak pake AMR. Kena mental ya temen gue. Ditembak pakai AMR sama musuhnya.
Ngagak bro. Thank you. Ah, sakit banget sekarang. Apa mungkin karena gua pakai full set kali ya? Mungkin juga ada petret. Tolong buat sih. Lihat tuh di rumput. Jelas. Mesti nggak jelas nih. Aduh. Tapi awkward guys. Itu ada musuh. Enemies ahead. Ya udah meninggal musuhnya. Sama temen gue udah rata, satu doang. Ah gak jelas ini match guys. Tapi Famas GG ya. Lumayan lah, lumayan. Cuman pelurunya gue agak ragu ya, 30 gak bakal cukup buat ngeratain 2 orang, bahkan sulit guys. Kan dia, lihat ya, fire-nya cepet banget ya, berapa detik ya? 2,7 detik paling, atau 3 detik temen-temen ya. Cuman dengan peluru segitu, segitu cepetnya dia keluar, ya kita nafsu nge-end musuh gak bakal cukup buat ngeratain satu squad ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!